Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal bahas cara buat dapetin tiket inkubator voucher buat ngesepin buff inkubator 3-in-1 yang sekarang ya. Jadi hari ini lagi ada buff nih guys, jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Langsung aja kalau kalian punya tiketnya langsung aja ngesepin ya, karena di buff ini bakal lebih hoki guys. Oke, buat kalian penasaran gimana cara dapetin tiket gratisannya, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, kita langsung aja ke caranya. Jadi untuk mendapatkan tiket gratisannya, kalian bisa ke event Winterland, ada di misi weekend ini. Di sini kalian bisa dapetin 3 tiket inkubator hanya dengan login aja. Terus yang selanjutnya, kalian coba cek ke web event Winterland. Nah di sini coba kalian cek apakah kalian sudah klaim hadiah login di sini guys. Ini dia. Tapi sayang banget di sini udah expired ya. Jadi nggak bisa kita klaim guys. Nah yang selanjutnya kalian juga bisa cek ke Mystery Shop ya. Karena di Mystery Shop ada tiket ya. Di sini dijual murah. Harganya cuma 7 diamond aja. Jadi kalian bisa beli ya guys, sesuai dengan diskonan yang kalian dapatkan nih. Nah jadi itu dia cara untuk dapetin tiket gratisan hari ini ya. Eventnya cuma ada di misi weekend ini untuk tiket gratisannya. Sisanya kalian bisa beli di Mystery Shop nih guys. Nah sekarang kita bakal langsung cobain buat ngesepin aja di sini. Kira-kira dengan 3 tiket apakah bisa hoki ya guys, bisa dapetin blueprintnya nih guys. Kita buktikan kalau buff itu beneran bisa bikin hoki guys. Kita coba spinan pertama, apa langsung dapet? Oke, ternyata masih belum dapat ya. Saya yakinnya sih kalau ngesepin 5 kali ya itu biasanya memang langsung dapat. Tapi kalau satu-satu kayak gini nggak tahu sih. Tapi harusnya karena ini lagi ada buff, harusnya bisa dapat sih guys. Kalau tetap nggak dapat, ini sama aja sih guys menurut saya. Sama aja kayak nggak ada buff ya. Nah, ternyata nggak dapat ya guys. Jadi menurut saya buff ini nggak berguna sih. Karena kalau di hari biasa tanpa buff, 5 kali spin itu memang dapat salah satu ya, antara Evolution Stone, kalau nggak blueprint, kalau nggak ini guys, tiket inkubator, biasanya sih gitu. Dan harusnya kalau di buff ini kan lebih hoki ya, pakai satu kali spin gitu misalnya langsung dapat ya. Tapi di sini ternyata nggak dapat. Oke, sekarang saya bakal pindah ke akun utama saya ya guys. Oke guys, sekarang kita udah ada di akun utama. Di sini kita bakal langsung ya ke inkubatornya. Tapi sebelumnya kita beli dulu untuk tiket inkubatornya ya guys. Di sini diskonan saya cuma 74, jadi harga tiketnya itu lumayan mahal. Kita bakal beli berapa ya? Beli 20 kali ya. Kita bakal beli 20, harganya berapa nih guys? Misal 20, wah lumayan mahal juga ya. Karena di sini saya punya 3 tiket, saya bakal tambahin 12. Kita coba beli 12, harganya 156. Oke, kita langsung beli aja di sini 12 ya. Jadi total tiketnya sekarang saya punya berapa nih guys? Kita coba cek ya. Di sini saya punya 15 ya totalnya. Kita bakal langsung spin aja pakai 5 kali spin ya. Karena menurut saya hokian kalau nge-spin pakai 5 kali spin guys. Kita langsung spin. Spinan pertama kita lihat ya. Nah, ampas ya guys. Tuh kan dapat tiket. Oke guys, jadi saya nggak tahu sih bedanya antara ada buff sama nggak ada ya, karena malah nggak hoki kayak gini ya. Saya heran juga sih guys. Ini coba kita spin pakai satu kali spin, apakah hoki? Kayaknya sih enggak ya guys. Ya elah, terus apa gunanya ada buff ya kalau nggak hoki kayak gini. Kita coba nih spinan kedua. Sebenarnya setiap 5 kali spin di inkubator itu ada satu hoki gitu guys. Tadi kita dapatnya tiket ya. Kita coba nih spinan kedua pakai 5 kali spin, harusnya bisa dapetin kalau nggak blueprint ya Evolution Stone ya. Nah kan ampas ya guys. Oke guys, ini 5 kali spin malah nggak ada hoki-hokinya blast ya guys. Jadi aneh banget sih, ini ada buff malah susah untuk dapetinnya ya. Yang selanjutnya saya bakal pakai satu kali spin aja sampai 5 kali. Apakah lebih hoki kalau pakai satu kali spin? Ampas ya guys. Kita lanjut lagi. Ini spinan kedua. Ampas juga, masih belum dapat. Kita coba lagi ya guys. Oke, masih belum dapat juga ya. Kita coba lagi.
Nah, gila sih. Ini ada buff malah parah sih ini mah ya. Gak dapet sama sekali loh guys. Tuh ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya. Ini buff ini ternyata gak berguna ya guys. Buff ini malah apa ya, ngabisin diamond ini guys. Ngerasa dibohongi lagi nih guys. Gimana menurut kalian nih guys? Apakah kalian hoki kalau ngesepin waktu ada buff kayak gini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.